Menjelang aksi keempat kumpulan G, pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, Malaysia menentang Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Penyerang veteran Noor Shahrul Idlan Talaha atau Mat Yeo sedia galas tanggungjawab selaku penyerang dan semua pasukan perlu terus waspada dengan cabaran Sang Garuda malam esok. Mat Yeo mengakui moral rakan-rakan seperjuangan berada pada tahap tertinggi selepas menang ke atas Thailand tempoh hari selain sokongan padu yang membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Ingatkan pasukan kita jangan apa overconfident lah. Bila kita beat Thailand lah, mungkin kita terlampau fikir Indonesia ni pasukan ni salah satu pasukan yang lemah. Tapi untuk saya Indonesia juga satu pasukan yang kuat lah. Cuma kita harus apa berjaga-jaga lah dengan Indonesia dan tumpu kita punya game, tactical push semua tu. Mat Yeo juga menyatakan kesediaannya menggalas tugas pada posisi penyerang jika diturunkan esok menggantikan Syafiq Ahmad yang mengumpul dua kad kuning tempoh hari. Tegas penyerang dari Pahang itu, aspek kecergasan beliau juga perlu diambil perhatian memandangkan belum berada pada tahap terbaik. Pada perlawanan persahabatan dengan Sri Lanka dan Tajikistan, Mat Yeo hanya beraksi untuk tempoh 10 minit sahaja. Berdasarkan 5 rekod pertemuan Malaysia dengan Indonesia, prestasi lebih memihak kepada Malaysia dengan 3 kemenangan dan tewas 2 kali. Kali terakhir skuad Tan Cheng Ho mengatasi Indonesia September lalu pada aksi kedua kumpulan G di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta dengan keputusan 3-2.